Wow, berhasil anjay. Gratis lagi anjir. Wow, GG parah ya. Hello guys, welcome back with me dengan gue Andre Purba. Dalam video kali ini guys, kita akan membahas cara memasuki server India, teman-teman. Nah, kita akan masuk ke server India. Di sini gue akan bikin cara-caranya secara detail karena banyak dari kalian yang nggak tahu cara masuk ke server India, teman-teman. Oke. Nah, di sini gue akan langsung dapetin karakter baru itu Stevie, teman-teman. Dengan lebih murah di server India ini, teman-teman. Kalau di server Indonesia itu sangat mahal. Kalian bisa lihat di server Indonesia itu mahal, teman-teman. Tapi kalau di server India ini kita hanya butuh 500 top up diamond, kita sudah mendapatkan set bundle karakter baru yaitu Stevie, teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita lanjut videonya, kalian jangan lupa like dan subscribe, teman-teman, dan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan share juga ke sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram ya, teman-teman. Nah, di sini gua akan adain giveaway karakter Stevie itu sebanyak 2, teman-teman. Gua akan kirimkan karakter Stevie itu ke kalian yang akan menang di giveaway ini, teman-teman. Oke. Nah, caranya itu cukup mudah, kalian cukup like video ini, share dan komennya di profile kalian di bawah ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Cara yang pertama itu kalian harus mempunyai VPN, yaitu Power VPN, teman-teman. Kalian bisa download di Play Store seperti ini dia. Kalian buka Play Store dan kalian cari pencarian itu Power VPN, teman-teman. Itu gratis, VPN-nya gratis dan nggak pakai bayar ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa bikin Power VPN ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini dia, kalian buka yang ini, Power VPN. Nah, setelah kalian buka seperti ini, kalian download dulu. Setelah kalian download, kalian buka, teman-teman. Oke, setelah kalian buka, kalian akan dibawa seperti ini, tampilannya seperti ini, teman-teman. Kalau ini kalian close saja, teman-teman. Di sini seperti tampilan berbayar, teman-teman. Kalian close saja. Nah, kita tunggu saja. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ini tampilannya, teman-teman. Nah, di sini ada select region, kalian bisa select region, kalian pilih negara yang kalian masuki. Nah, di sini gua akan pilih India seperti di video ini ya, teman-teman. Nah, setelah itu kalian tekan di sini. Oke, setelah kita tekan, kita tunggu prosesnya, teman-teman. Kita tunggu saja prosesnya sampai selesai, sampai ada iklan, teman-teman. Oke, sekarang sudah aktif, kalian bisa lihat iklannya sudah muncul dan sudah aktif, teman-teman. Oke, berarti sudah aktif. Lalu kita langsung saja buka Free Fire kita, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini, aktifkan. Oke, kita buka langsung Free Fire kita ya, teman-teman. Oke, gua buka saja langsung Free Fire kita. Oke, teman-teman, di sini gua udah masuk ke Free Fire India ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini, ini Free Fire India. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, kalian bisa lihat di pengaturan kalau kalian ingin mengetahui server mana gua. Server mana kalian? Kalian bisa lihat di sini region India, teman-teman. Kayak ini dia. Region India. Berarti ini sudah berhasil, teman-teman. Region India sudah berhasil kita masuki. Nah, kita langsung saja lihat event-event yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, di VPN juga masih aktif. Kita lihat saja event-event yang ada di sini. Nah, kalian bisa lihat di server India ini banyak banget event-event, teman-teman. Nah, ini dia karakter Stevie yang gue bilang tadi di awal video. Nah, kalian top up 500 diamond langsung mendapatkan set bundle Stevie, teman-teman. Karakter baru yang sangat bagus, teman-teman. Wow, GG parah kan, teman-teman. Jadi kalian harus buka, ikuti video ini cara mendapatkan karakter Stevie dengan 500 diamond dan dapatkan setnya, teman-teman. Oke. Wow, GG parah kan, teman-teman. Kita lihat-lihat dulu event-event yang ada di server India, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini banyak banget event-event yang luar biasa, teman-teman, yang nggak ada di Indonesia. Indonesia kalah banget dengan event-event di server India ya, teman-teman. GG nih. Oke, teman-teman, kita lihat saja dulu karakter-karakter yang ada di server India, apakah kita bisa membelinya pakai gold. Kita lihat ya, teman-teman. Oke, di sini gua buka karakter ya, teman-teman. Gua akan lihat karakter apakah kita bisa membelinya pakai gold. Kita lihat bersama-sama. Oke, kita tunggu, kita buka karakter. Nah, di sini banyak karakter Konora, apa sih ini, Sunny. Wow, GG parah ini. Dan murah-murah banget kan, teman-teman. Oke, kita cek satu-satu ya, teman-teman, apakah ada yang pakai gold. Kita lihat bersama-sama. Enggak, belum ada. Ini Hayato enggak. Ish, Moko pakai gold, teman-teman. Kalau misalnya di sini 8000 gold, teman-teman. Anjay. Gelo ya.
8.000 gold murah banget ya. Server Indonesia kok nggak gitu ya? Harus pakai diamond lagi, mahal lagi. Ih. Kita lihat lagi yang lainnya teman-teman. Gua screenshot dulu. Oke, kita cek lagi yang lain. Ini Antonio pakai gold lagi teman-teman. Anjay, pakai gold lagi ini nih. Caroline juga pakai gold. Anjir. Wow. Oke teman-teman, kalian harus buka server India, ikuti full video, jangan sampai kalian skip ya teman-teman, supaya kalian tidak melakukan kesalahan teman-teman. Kalau kalian skip sedikit saja, pasti kalian kesalahan teman-teman. Oke. Wow, parah ya, parah ini kan teman-teman. Di server Indonesia nggak ada teman-teman. Oke, nah kita lanjut saja ke cara mendapatkan stepinya teman-teman. Gua akan di sini, gua akan top up 500 diamond atau lebih ya teman-teman. Gua akan habiskan uang ke server India ya teman-teman. Oke, mungkin gua akan potong sedikit karena gua akan top up dulu ya teman-teman. Nah di sini juga ada juga room card nih teman-teman. Room cardnya 100 diamond teman-teman. Tuh, kalian bentar ya, kalau saya liatin mana ya, hitam. Nah ini dia teman-teman, room card di sini 100 diamond. Kalau di Indonesia itu nggak dijual anjir, gelo. Wow, ini harus kita buka teman-teman. Oke, oke, kita lanjut saja ke yang mendapatkan stepi ya teman-teman. Gua akan top up dulu, lalu gua akan kasih lihat ke kalian teman-teman. Oke, kita langsung saja. Oke teman-teman, di sini gua tadi udah top up 1400 diamond teman-teman. Kita langsung saja klaim karakter stepinya ya teman-teman. Oke, nggak pakai lama. Jadi ini kalian bisa lihat di sini diamond gua udah 1437 teman-teman. Tadi gua udah pakai lagi anjir. Oke, kita langsung saja klaim-klaim yang karakter stepinya teman-teman. Tadi gua udah klaim sedikit ya teman-teman, maaf ya. Oke, kita buka saja langsung eventnya, kita buka. Oke, kita cek saja event. Nah ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua sudah mendapatkannya anjir. Ini dia pertama. Nah ini dia karakter stepinya, bundle yang lengkapnya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini gua dapat anjir. Tuh anjay, karakter stepi bundlenya di sini lengkap ya teman-teman. Gua dapat lengkap di sini, gua oke aja ya teman-teman. Open, kita open dulu. Kalian bisa lihat di sini gua akan dapat tuh anjay, GG teman-teman. Set bundlenya stepi gua dapat anjir, anjir. Wow, GG kan teman-teman. Jadi kalian harus top up teman-teman, dan kalian tonton full video supaya tidak ada kesalahannya teman-teman. Oke. Nah, mungkin video ini sampai di sini saja. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa like dan share, dan untuk kalian yang ikut giveaway semoga kalian menang. Good luck teman-teman. Gua Andre Purba cabut. Bye bye.